dan kita jalan lagi, nggak tahu kemana. Dibawa suami aku ikut aja, dia guide-nya, aku bagian ngikut aja. Dan ini musim gugur ya di Australia. Suami aku tuh pakai baju kaos doang. Beda sama aku yang pakai baju udah baju hangat kayak gini. Karena aku kedinginan. Bagi orang Ceko nggak terlalu dingin, bagi aku dingin guys. Padahal aku di dalam juga pakai jaket gitu. Jadi jaket aku dua. Nih. Jaket nih, jaket lagi. Dan ini kita jalan melalui Luna Park. Jadi itu Luna Park, tempat bermain gitu guys, taman bermain. Kalau di Indonesia kayak Dupan gitu ya. Dan ini salah satu taman bermain tertua di dunia ini. Jadi ini udah lama, tapi perawatannya bagus sehingga sampai sekarang masih digunakan gitu. Tuh kedengeran orang teriak-teriak di dalam karena ini tempat main gitu. Nih, Great Scenic Railway dibangun pada tahun 1912 gitu. Wow, lihat nih. Di St. Kilda. Tempatnya kayak di Kuta. Di daerah turis. Daerah turis tuh restorannya rame penuh. Ini kita lagi nyari restoran, tapi nggak tahu restoran apa. Itu interesting, kayak apa ya, pesawat gitu. Dan ini udah di ujung tuh, finish. Dan kita udah jalan-jalan di St. Kilda, muter-muter. Dan ini tramnya gede gitu. Tuh orang-orang gak terlalu banyak. Dan kita tadi udah jalan-jalan di sana tuh. Ini nggak tahu kenapa ini. Jadi ini wedding. Oh my god.
question. Ada aja. Okay, here. Okay, so we can have some food if you want for us. And okay. Dan ini sekarang udah mulai gelap gitu ya. Ini kalau kalian mau beli souvenir, kalian bisa mampir di sini. Ini Australia souvenir. Dan kita mau nyari makan karena ini musim autumn guys, ini jam 4 udah mulai gelap gitu. Jadi kita makan pay by the color of the running sushi. Sushinya running, jadi kalian tinggal ambil-ambil aja, nanti bayar. So that's the price list. Yeah. Jadi harganya sesuai dengan warna itu. Ini warna merah 3,80 gitu. Jadi selamat makan. Thank you. Jadi kita makan di sushi 56.000 560.000 rupiah, $56 something. Dan ini kita udah seharian di Melbourne dan ini aku mau pulang ke rumah dan lagi nunggu tram. Kita nunggu nomor 70. Dan belum datang. Dan terima kasih sudah nemenin aku hari ini jalan-jalan di kota Melbourne. Dan semoga kalian suka dengan videonya. Dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, buat kamu-kamu yang belum subscribe, di subscribe dulu. Dan buat kamu yang sudah subscribe, terima kasih banyak.